Sebuah bus Transjakarta Koridor 5 PGC Harmoni mengalami gangguan di Jalan Matraman, Jakarta Timur, Senin siang 22 Maret. Mesin kendaraan itu berdesis keras hingga penumpang berhamburan keluar. Mereka khawatir bus akan terbakar. Perjalanan pun terganggu, tapi tak lama bus lain datang. Penumpang pindah ke bus itu meski harus melalui pintu depan. Petugas segera memeriksa mesin bus yang bermasalah. Belakangan, gangguan pada bus Transjakarta sering terjadi. Bahkan beberapa kali menyebabkan kebakaran pada bus jenis ini. Muhammad Ivan, Fosfata TV, melaporkan.